الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melaksanakan semua sekali perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan segala larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita telah masuk bulan Februari. Daripada kalender masa tahun 2020. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat panjangnya usia kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga perlu berwaspada di atas usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teringat saya kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah berkaitan dengan umur kurniaan Allah. Ada seorang lelaki datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khairun? Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang bagaimanakah yang dikatakan orang yang baik, orang yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada lelaki ini, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa-siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah tetap dalam keadaan dia paling baik amal ibadatnya kepada Allah, wa hasuna amalu. Tapi kita perlu ingat, lelaki ini bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin juga umur panjang ini adalah tidak baik. Maka dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi syarrun? Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pula manusia yang paling buruk atas muka bumi ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada dia, memberitahu kepada dia, man qala umruhu wa sa'a a'maluhu. Siapa-siapa yang dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala tapi paling buruk amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, umur panjang mungkin memberi kebaikan kepada kita. Tetapi perlu diingat, umur yang panjang juga mungkin bala kepada kita jikalau kita tidak mentaati perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantaran itu khutbah pada tengah hari ini kita akan membicarakan sedikit sebanyak tentang sakaratul maut. Apakah motivasi kehidupan manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini? Adakah matlamat kehidupan kita adalah untuk hidup?
tetapi orang mukmin diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan ini adalah bermatlamatkan kematian. Kematian bukan hidup untuk hidup, tetapi hidup untuk mati. Maka sidang jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu ingat bahawa setiap yang hidup di alam ini, tidak terkecuali saya, tidak terkecuali sesiapa sahaja pun, akan menemui ajal, akan merasai kematian. Ada yang mati ketika masih kecil, ada yang mati ketika di dalam kandungannya lagi, tidak sempat melihat dunia ini. Ada yang mati kerana sakit, ada yang mati kerana kemalangan, ada yang mati dengan berbagai-bagai sebab. Kemudian kematian merupakan suatu proses berpisahnya roh daripada jasad, dan ia pasti berlaku walaupun manusia cuba melarikan diri daripada kematian tersebut. Perkara ini telah dikonfirm oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya mati yang kamu melarikan diri daripadanya itu, ia tetap akan menemui kamu. Thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu dia Allah memberitahu kepada kamu apa yang telah kamu lakukan semasa kamu berada di atas muka bumi ini. Serta Allah Subhanahu wa taala akan membalas dan mengganjari sesuai dengan amal perbuatan kita di atas muka bumi ini. Sidang jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu pasti akan berhadapan dengan saat sakaratul maut, ketika hampir ajalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'at sakaratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta min tahid. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada manusia, apabila sampai ajal seseorang, datanglah sakaratul maut dengan membawa kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Allah taala janjikan kepada kita. Ini merupakan janji daripada Allah. Zalika ma kunta min tahid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, inilah perkara yang engkau selalu mengelak diri daripada. Ramai manusia yang takut kepada virus coronavirus, dan kita berbuat sebaik mungkin untuk menyebabkan kita dapat sembuh dari daripada virus tersebut. Dan adakah kita berbuat sesungguh hati kita untuk menghadapi sakaratul maut, untuk menghadapi kematian, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari tersebut tiada pertolongan, tiada kuasa, tiada mahkamah, tiada kawan, tiada anak binak yang boleh menolong kita, melainkan rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia yang mengikuti perintah Allah,
dan menjunjung segala suruhan dan juga petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakaratul maut itu adalah suatu keadaan yang berlaku ketika roh dicabut daripada jasad kita. Dan ia juga disebut sebagai proses yang kita mengalami nazak. Kesakitan nazak ini akan dirasai oleh seluruh tubuh kerana pada masa itu roh sedang ditarik, sedang dicabut daripada setiap urat saraf, daripada setiap sendi dan bulu roma, dan daripada setiap seluruh anggota yang kita ada. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dalam hal ini pernah menceritakan kepada sahabat ketika mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi sakaratul maut melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi mauti wa indahu qadahun fihi ma'un wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah thumma yamsahu wajhahu bil ma' thumma yaqul Allahumma a'inni ala ghuramatil maut au sakaratil maut. Yang membawa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita ketika Nabi menghadapi sakaratul maut. Ra'aitu Nabi, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Khadijah, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bila wa huwa bil maut. Ketika mana hampir wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu khadahu fihi ma. Dan di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu bekas yang berisi air. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan? Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam bekas air tersebut. Summa yamsahu wajhahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil air itu dan mengusap ke wajah bilma. Thumma yaqul, seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma a'inni, ya Allah ya Tuhan, bantulah ala gharamati maut. Di saat aku menghadapi kesukaran atau kesengsaraan menghadapi kematian, au sakaratul maut. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala juga menghadapi sakaratul maut, menghadapi kesusahan, kesakitan dan kesulitan ketika proses kematian datang. Cuba kita bayangkan, kita sebagai manusia yang jauh daripada standard benchmark Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mentaati mereka Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para salafus salih juga turut menyebut tentang azabnya sakaratul maut. Seorang tabi'in bernama Ka'ab Al-Ahbab berkata bahawasanya sakaratul maut itu ibarat sebatang pohon berduri yang dimasukkan ke dalam perut seseorang. Lalu seseorang lelaki yang gagah menariknya dengan sekuat hati sehingga ranting itu menyeret semua sekali bahagian tubuh yang menyangkut padanya dan meninggalkan yang tersisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita agar senantiasa berdoa supaya dipermudahkan dan tidak diganggu syaitan ketika menghadapi sakaratul maut. Sebagaimana doa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Allahumma inni a'udzu bika min at-taraddi wal hadi wal waraqi wal hariqi wa a'udzu bika an yatakhabbat min ma'a ayya taqabbal min syaitan min al-maut.
Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada kebinasaan, yakni terjatuh, daripada kehancuran, tertimpa sesuatu, tenggelam, kebakaran, dan aku berlindung daripadamu, denganmu, daripada dihasuti syaitan pada saat hampirnya kematian." Di samping itu juga, seorang muslim juga disarankan agar memperdengarkan kalimat tauhid kepada seseorang yang berada dalam keadaan nazar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Ajarkanlah orang yang hampir meninggal dunia dalam kalangan kamu dengan la ilaha illallah. Apa yang penting kepada kita ialah kita memperbanyakkan amal soleh seperti mendirikan solat, membaca Al-Quran, bersedekah, berkasih sayang, membina perpaduan sesama Islam, menghadiri majlis-majlis ilmu dan lain-lain sebagai bekalan untuk hari selepas kematian, kerana ia merupakan langkah bijak seorang yang beriman. Teringat saya kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud merupakan di antara sahabat 7 yang dipanggil fuqaha us-sab'ah Madinah. Maka apabila dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalan yang macam mana yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu Ibnu Mas'ud. Nabi memberitahu yang pertama sekali, "As-salatu ala waqtiha." Sembahyang pada masanya. Sembahyang di atas masa. Imam Syafi'i dan mengomentar hadis ini. Beliau memberitahu bahawasanya dia ada beberapa syarat untuk menjadikan kita as-salatu ala waqtiha. Yang pertamanya, sembahyang di awal waktu. Yang kedua, sembahyang di masjid secara berjemaah. Awal waktu, sembahyang di masjid secara berjemaah. Walaupun penafsiran ulama berbagai di atas hadis ini, as-salatu ala waqtiha, ada ulama sebut tentang sembahyang di awal, di akhir juga disebut sebagai ala waqtiha. Yang pertama. Selepas daripada itu, Ibnu Mas'ud bertanya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summa ayyu?" Kemudian selepas daripada as-salatu ala waqtiha, apa lagi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada Ibnu Mas'ud, "Birrul walidain." Buat baik kepada ibu bapa. Buat baik kepada ibu bapa ini tidak semestinya kita hantar duit setiap bulan. Tetapi berbuat baik kepada kedua ibu bapa melunaskan semua tanggungjawab sebagai seorang anak ke atas ibu bapa. Dan Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Summa ayyu?" Dan apa lagi ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu Ibnu Mas'ud, yang ketiga, "Al-jihadu fi sabilillah." Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Daripada sedekah rendah, jihad itu melawan hawa nafsu untuk melakukan ketaatan kepada Allah, sehinggalah setinggi-tinggi jihad untuk mengorbankan diri demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dari muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ambil pengajaran daripada Ibnu Mas'ud ini tentang amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang moga-moga dengan berbuat yang demikian kita diringankan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita melakukan perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan bagi kamu. Ketika itu sesiapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور.